Assalamualaikum dan bertemu kita lagi di dalam Ejestyle Channel yang mana saya membuat segmen dunia tanpa gadget. Okeylah, episode kali ini saya akan mengulas mengenai permainan yang kira sangat popular juga masa dulu, yaitu permainan main batu. Dia ada dua jenis. Okey, yang pertama bilangan batu dia itu ada 7 biji batu kecil-kecil itu yang kita boleh dapat di tepi-tepi jalan begitu. Dan yang kedua, bilangan batu dia cuma 5 biji. So dari dia punya jumlah batu itu, dia membezakan dia punya cara bermain dia lah. Okay, tapi dia punya konsep tu lebih kurang saja. So pemilihan batu dia macam mana? Selalunya kami akan pungut batu-batu yang bentuk fizikal dia cantik. Kalau dia bentuk dia bulat-bulat begitu ataupun hampir kepada bulat, nah itu lagi bagus. Itu yang kami ambil lah. So permainan yang pertama yaitu jumlah batu yang 7 biji, tu kan? Dia punya permainan ni kan kau boleh individu, maksudnya kau boleh main sendiri-sendiri, dan kau juga boleh bermain berkumpulan. Okay? Contohlah macam ada 6 orang, diorang boleh jadi kumpulan 3 orang lawan 3 orang. Okay? Dan juga boleh juga jadi macam 2 orang bertag team berlawan 3 kumpulan lah. Boleh juga bermain secara individu, maksudnya macam 6 orang tu kan, diorang masing-masing pungut markah diorang sendiri saja. So cara bermain dia, okay, contohlah dalam genggaman saya ni kan ada 7 biji batu. Dia akan letakkan batu tu di atas permukaan ni, tempat diorang bermain tu lah. Jadi tidak kisahlah dia letak macam mana, dia kasih ampai macam tu kah, dia buang begitu kah, tidak kisah. So pihak lawan akan memilih satu batu daripada 7-7 tadi tu yang telah di letakkan di atas permukaan. So batu yang dipilih itu dia kira macam menjadi kepunyaan kepada pemain tu. Maksudnya yang contohlah sudah bampayan itu batu di atas permukaan kan. Pastu dia bilang tu pihak musuh dia, ini nak aku ambil, dia bilang. So itulah dia ambil itu batu, dan itulah yang akan jadi macam pemula bagi dia punya permainan lah, dia punya turn. Okay? Contoh, dia sudah ambil satu kan, jadi maksudnya ada 6 lagi batu yang bertaburan di atas permukaan tu. So dia main lah macam ni, 1, lepas tu ambil lagi 2, ambil lagi 3. Dia punya peraturan, kalau kau ambil batu, kau buang batu yang milik kau tu kata tadi kan, dia sebenarnya ada istilah batu, tapi saya pun lupa sudah istilah dia. Dia ambil batu yang tadi tu, lepas tu dia lambung tinggi, dan yang batu yang di atas permukaan tu kau akan ambil. Okey. Lepas tu kau kasih terbalik kau punya tangan, dia akan yang batu kau punya kau tadi tu pula akan jatuh. Mesti akan jatuh di telapak tangan kau tadi. Bersama-sama dengan itu batu yang kau pungut tadi. Dia akan berbunyi lah pok, dia bilang macam tu. So bermaksud itu kau pass lah kau punya turn. Itu baru level 1 tu. Kalau level 1 bermaksud kau hanya kena ambil satu saja batu. Okey. Kalau macam kau tak ambil 2, pok, dia bilang macam tu, kau batal. Jadi 6 tadi tu kan. Diambillah, ambil. Sudah siap semua. Lepas tu main 2. Sebegitu balik. Sama juga itu pihak lawan yang akan tentukan mana yang batu akan menjadi milik kau. Macam contoh dia, okey, ini nak kau ambil, dia bilang. Apa tujuan dia? Tujuan dia supaya membuatkan itu game menjadi lebih mencabar, lebih susah. Kalau contoh dia suruh ambil itu batu kau punya kau yang di tempat yang susah, nah, itu yang kadang-kala kau punya turn akan habis. Macam contoh kau ambil batu kau macam ni kan, kau kasih jatuh begini itu batu dan dia berjauhan, nah, begitu. Lepas tu kebetulan yang ada satu lagi batu di tengah-tengah kan, nah, lepas tu yang tu pihak musuh dia tahu sudah kau akan jadi susah. So dia suruh kau ambil ini batu-batu. So dia akan suruh kau ambil ini batu yang di tengah. Kau ambil lah. Nah, lepas tu dia sudah berjauh. Kau kena lambung tinggi-tinggi. Lepas tu kau kena sapu dia cepat-cepat.
pop, dia bilang, jatuh di tangan kau. Kalau kau berjaya bermana, kau teruskanlah bermain. Oke? Okay? Kalau kau tidak berjaya, kau tidak dapat ambil tu dua batu itu tadi, ataupun kau punya pula silap kabat batu nama dia. Tapi kalau kabat, lain sudah dia punya permainan. Saya pun kurang pastilah. Oke? Okay? Kalau tidak kisahlah. Oke? Okay? Tu batu yang tadi itu, yang kau lambung tidak dapat, tidak jatuh di tangan kau, ah, itu pun kau batal. Oke? Okay? Sudah selesai level 2, level 3 pula. Level 3. So, 3 kan? Kan ada 6 batu itu tadi. So, 3 lah. 3 dan 3. Tapi, sama juga. Itu kau punya pihak musuh akan suruh mana kau punya batu. Nah. Dan begitulah seterusnya sampailah level yang ke-6. Yang level yang terakhir. Oke? Okay? So sudah habis tu kan, sudah di level 6. Mau kasih habis level 6 ni, kebiasaannya orang akan berhati-hati kalau mau kasih hambur itu dia punya batu. Oke. Okay? Sebab semua itu batu mesti bukan ambil, bukan sapu. Lepas tu itu batu semua mesti berada di telapak tangan kau. Seperti biasa juga, mau kasih taruh di atas permukaan tu batu tu kan, semua tu batu. Lepas tu kau lambung tinggi-tinggi, kau kan ambil lah tu batu balik. Lepas tu kau kasih terbalik tangan kau, puk dia bilang tidak jatuh tu batu. Nah, kau menang. Yang terakhir kau kena, kalau tidak silap apa tu nama dia tu, ah? Kau kena sampuk apa nama dia? Yang mau cari markah tu, okay? Jam sini sudah kan, sudah kau habis di yang level terakhir tadi, kau nak cari markah kau. Semua tiba-tiba berada di sini. Okay, bayangkan tiba-tiba semua berada di sini. Terus kau kasih sampuk lah dia. Sebegini. Yang contoh lah, semua ada di sini. Tiba-tiba tu. Lepas tu, kasih gini balik. Nah, yang berada di telapak tangan inilah markah kau. Kalau macam terjatuh satu kah, dua kah, nah itu bukan markah kau. Macam contoh, kau dapat 4. Nah, 40 lah kau punya markah. Setiap satu batu tu dia punya poin adalah 10 poin. Jadi kalau macam kau bermain secara berkumpulan, kau akan kumpul lah kau punya poin-poin tu. Siapa yang tinggi, nah, dia yang menang. Yang permainan kedua tu sama juga main batu, tapi yang saya bilang tu bilangan dia 5 saja. Yang ini dia punya bilangan 5 sebab dia lagi mencabar berbanding yang 7 tadi, 7 biji tadi. Kalau kami di Sabah, di tempat kami lah khususnya kan, kami rasanya itu sejalan nama itu main batu. Kalau macam di Semenanjung, diorang kan panggil rasanya batu seremban kan. Tapi tidak tahu lah. Tapi saya rasa konsep diorang tu sama saja, lebih kurang. Kalau ni yang batu 5 ni, saya pun lupa sudah cara bermain dia. Tapi dia lagi susah oh. Berbanding yang 7 batu tadi. Macam contoh lah, ada 5 batu kan di tangan saya. Saya kasih ambon dia. Ya sama juga tuh musuh yang akan suruh di mana aku punya batu akan jadi milik kau. Kau ambil lah tuh batu. Pas tuh kalau udah silap saya taruh di atas tangan kah? Itu batu yang aku punya tadi tuh kan. Pas tuh yang batu 4 tadi bertaburan netes permukaan lantai lah contohnya. So kau kan ambil lah dengan berhati-hati. Kalau ni batu yang di sini tuh terjatuh, nah, aku gagal. Kau punya turn habis. Okay, macam itulah. Ambil satu. Ini level pertama. Lepas tu, level kedua. Tidak. Masa yang, apa itu, batu yang last tu. Macam ni kan. Kalau tidak silap, dia akan kasih passing tu batu pergi sebelah, dia kasih lambung tu batu yang berada di atas telapak tangan kau ni. Lepas tu kau akan sambut dia balik. Itu pun sama juga, kalau tu jatuh kau punya turn akan habis. Lepas tu main 2, level 2 pun lebih kurang juga tu batu di sini. Dia punya rule sama aja lah, tu pihak musuh yang akan tentukan kau punya batu di mana. Oke, okay? Sama juga tu batu akan berada di atas telapak tangan kau. Kau ambil lah, tapi kali ini kau akan ambil 2 biji. Lagi susah. Pelan-pelan lah kau akan ambil. Macam itu. Level 3 pun sama juga. 3 begini. 4 semua ada.
Pas tuh kalau nggak salah yang terakhir tuh yang mencari markah, ya semua batu berada di sini kan 5. Oh, lambung satu, mesti karena lambung satu, satu saja daripada tuh kelima lima batu tuh. Kau kasih gini, lepas tuh kau kasih sampai itu batu yang lain. Terus kau selamat balik itu batu yang tadi. Lepas tuh kau lambung balik, kau sapu balik, dan kau kasih gini balik. Kalau kau dapat balik yang batu kau lambung itu tadi, bermakna itulah markah kau. Nah, begitu. Dia lagi susah. Lepas itu kedua dia, kalau saya tidak silap, gimana sudah lepas di tangan, rasanya di kepala kah tuh? Saya lupa-lupa lah sudah nih dia punya pemainan, tapi dia lagi mencabar lah, saya bilang. Dia lagi syok, macam di kepala lah tuh, kepala. Lepas itu main satu. Batu-batu. Sama juga kalau jatuh nih batu di atas kepala kau, kau akan gagal. Kau punya turn akan habis. Main dua dan seterusnya lah. Terusnya di dahi kah? Begini. Lagi susah. Kau tidak nampak waktu batu di mana? Nah, sampai habislah sampai level keempat. Jadi ini permainan ini kami selalunya bermain bersama kami punya sepupu. So, kepada kawan-kawan yang di semenanjung sana, adakah korang rasa permainan batu kami dengan batu korang itu sama saja? Ataupun ada perbezaan dia? So, itu sajalah antara permainan kami yang agak juga berbeda dulu. Selalunya permainan ini kami akan bermain pada waktu hujung minggu, yang mana kami akan pergi menginap di rumah sepupu kami. Setiap pagi ataupun petang kami main ini permainan. Syok juga lah. Seperti biasa, jika anda sukakan video yang saya hasilkan ini, silalah like dan silalah share kepada kawan-kawan yang lain. Dan saya mohon agar anda terus mengikuti segmen yang saya buat ini, yaitu Dunia Tanpa Gadget. Karena video ini akan habis pada ujung bulan Ogos ini. Oke, okay? Yang mana saya buat cabaran satu hari satu video. Oke, okay? Saya EJ dan kita bertemu lagi di video keesokan harinya dalam segmen yang sama, yaitu Dunia Tanpa Gadget. Oke, okay? See ya.